Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas korban pertama peperangan serta kedahsyatan perang di sekitar panji kaum musyrikin dan pembantaian terhadap para pembawanya. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan. Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Kedua pasukan sudah mendekat dan kedua kelompok sudah merapat. Tahapan-tahapan perang telah dimulai. Pemicu pertempuran pertama adalah pembawa panji orang-orang musyrik, Talhah bin Abu Talhah Al-Abdari. Ia adalah salah seorang prajurit Quraisy yang sangat pemberani. Pasukan Islam menjulukinya mesin perang. Ia keluar dengan menunggang seekor unta. Ia menantang duel. Orang-orang tidak mau menghadapinya karena keberaniannya yang luar biasa. Tetapi Az-Zubair maju menghadapinya tanpa memberinya kesempatan dan langsung menikamnya bagaikan singa. Hingga ia berada di atas ontanya. Kemudian ia menjerababkan onta itu ke bumi, lalu melemparkannya dari atas onta dan menyembelihnya dengan pedangnya. Nabi Muhammad SAW melihat perkelahian yang menarik ini. Maka beliau bertakbir dan diikuti oleh pasukan Islam. Lalu beliau memuji Az-Zubair dan berkata tentang kedudukannya. Sesungguhnya, setiap nabi punya hawari, pengikut setia. Dan hawariku adalah Az-Zubair. Kemudian menyalalah api peperangan. Pertempuran di antara kedua pasukan menghebat di setiap titik medan peperangan. Dan kedahsyatan peperangan terkonsentrasi di sekitar panji pasukan musyrikin. Banu Abduddar silih berganti membawa panji itu setelah terbunuhnya komandan mereka, Talhah bin Abu Talhah. Panji itu lalu dibawa oleh saudaranya, Abu Syaibah Utsman bin Abu Talhah. Lalu maju untuk bertempur sambil berkata, sesungguhnya atas para pembawa panji ada kewajiban untuk menjulangkan pohon atau menumbangkannya. Hamzah bin Abdul Muthalib langsung menyerangnya dan menebas pundaknya dengan tebasan yang memisahkan tangan dari pundaknya. Hingga tebasan itu sampai di pusarnya dan terurailah paru-parunya. Kemudian panji itu diambil oleh Abu Sa'id bin Abu Talhah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memanahnya dengan anak panah hingga mengenai tenggorokannya. Maka ia menjulurkan lidahnya dan mati seketika. Ada yang mengatakan, yang benar, Abu Sa'ad keluar menantang duel. Maka Ali bin Abu Talib maju menantangnya. Selanjutnya mereka berdua terlibat dalam perkelahian. Hingga akhirnya Ali membabatnya dan membunuhnya. Kemudian panji beralih kepada Musafi bin Abi Talhah. Maka ia dipanah oleh Ashim bin Thabit bin Abi Al-Aqlah hingga membuatnya tewas.
Setelah itu, panji tersebut diambil alih oleh saudaranya, Kilab bin Talha bin Abu Talha. Lalu ia diserang oleh Az-Zubair bin Al-Awwam, diperangi hingga akhirnya dibunuh. Lalu panji itu berpindah ke tangan saudara-saudara mereka berdua, Al-Jallas bin Talha bin Abu Talha. Maka ia ditikam oleh Talha bin Ubaidillah hingga membuatnya tewas. Namun ada pula yang mengatakan bahwa dia dipanah oleh Hasyim bin Thabit bin Abi Al-Aqlah hingga membuatnya tewas. Keenam orang itu berasal dari satu rumah, rumah Abu Talha Abdullah bin Usman bin Abduddar. Mereka semua terbunuh di sekitar panji pasukan musyrikin. Selanjutnya, panji berpindah tangan kepada Artah bin Syarahbil dari Bani Abduddar, hingga akhirnya ia dibunuh oleh Ali bin Abi Talib. Ada pula yang mengatakan ia dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu, panji dibawa oleh Syuraih bin Qarid. Lalu ia juga dibunuh oleh Qazman, seorang munafik yang berperang bersama orang-orang Islam karena masalah kehormatan, bukan karena Islam. Lalu panji itu dipegang oleh Abu Zaid Amr bin Abdu Manaf Al-Abdari, dan ia juga dibunuh oleh Qazman. Kemudian ia dibawa oleh anak Syurahbil bin Hashim Al-Abdari, dan ia juga dibunuh oleh Qazman. Kesepuluh orang pembawa panji yang berasal dari Bani Abduddar tersebut mati semua. Tidak tersisa seorang pun dari mereka yang membawanya. Maka budak hitam mereka bernama Sawab maju membawa panji itu dengan menampakkan keberanian dan keteguhan yang melebihi keberanian dan keteguhan tuan-tuannya para pembawa panji yang telah terbunuh sebelumnya. Ia berperang hingga terpontong tangannya. Maka ia mengapit panji itu dengan dada dan lehernya supaya ia tidak jatuh, hingga akhirnya ia terbunuh. Ia berkata, "Ya Allah, apakah engkau mengampuni?" Setelah budak ini Sawab mati, panji itu jatuh ke tanah dan tiada seorang pun yang mengambilnya, sehingga ia tetap tergeletak di tanah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.